Oke guys, kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara mengoperasikan SK200 ya guys. Ini dia SK-nya Excavator Komatsu ya, mesinnya Komatsu. Oke guys, kita pelan-pelan aja ya mengoperasikannya, belajarnya. Oke guys, kita ini sekarang ada di lokasi limbah pasir ya guys, bekas sisa-sisa blasting. Nah, sekarang lanjut ya, kita belajar ke ini-ininya. Nah, ini kalau ini kan namanya juga mesinnya udah lama ya, ini ekskavatornya. Ini dia RPM ya guys, RPM. Kalau di siniin kecil, nah kalau di siniin besar dia. Nah, ini RPM, kalau ini handle crane track ya guys. Tracknya jalan dua-duanya. Kalau yang ini lock ya guys, lock. Kalau mau ngoperasiin ini harus diturunin. Kalau digini nggak bisa operasi dia guys. Locknya kita turunin. Kita coba satu-satu ya handle ini ya guys, yang kanan ya guys. Nah kalau misalkan kesini, nah coba. Nah kalau ini ditarik guys, naik boom ya guys. Kalau ini didorong turun boom ya. Ini didorong ke sono, turun boom no. Ini ditarik naik boom. Sekarang kita ke kananin. Oh, berarti bucketnya ngebuang gini ya guys. Kalau ini dikananin, tuh. Nah, sekarang kita ke kiriin handle ini. Oh, jadi dia bucketnya gini guys, ngeruk gini ke kanan gini guys, tuh. Nah, oke ya guys. Yang sebelah kanan oke ya. Kita sebelah kiri ya guys. Nah, sebelah kiri ini kalau sebelah kiri ini handlenya kalau kita dorong, nah itu dia swing ke kanan ya guys. Kalau kita tarik, swing ke kiri ya guys. Nah, ini ditarik. Nah, oke ya guys. Nah, sekarang kita mau ke kananin ini. Tadi kan didorong sama ditarik ya. Sekarang di ke kananin. Oh, dia boomnya lebih maju ke sini. Boomnya. Ke kiriin. Oh, dia ke jauh. Ke kiri, dia tambah jauh ya guys. Oh, kiri. Kita ke kananin. Ke kananin. Nah, dia boomnya semakin maju ya. Boom yang depan itu tuh. Saya juga belum begitu paham ya. Intinya kita sama-sama belajar ya guys.